recording. Hai Eri. Hey Mir. Suara oke? Bagus sih kedengerannya. Gak ada masalah. Oke. Kita udah canggih kok sama ginian sekarang ya. Udah terbiasa banget. Cabin fever. Cabin fever, kerja online. Bahkan kita udah reading online lah. Gila ya. Yes. Yes, yes. Menarik, anyway, ada dua hal aja sih yang mau gue sampaikan, bicarakan. Walaupun kemarin udah sempat meeting juga dengan teman-teman yang lain di Miles. Miles, Miles, masih tetap aja ya. Kita sendiri aja nggak tahu nyebutnya yang benar mana. Bahwa masa PSBB sebentar lagi berakhir. Dan kita memasuki masa transisi PSBB dan juga masa new normal. Ingin ngingetin aja Siri, jangan merasa bahwa ini semuanya aman terus kita relax gitu. Bahwa kita harus bantu teman-teman yang lain untuk disiplin. Ya. Di Miles dengan bantuan satu satpam dan satu office boy gitu. Ya, terus kesiapannya juga udah ada sih, gue lihat. Kemarin gue lewat udah terbangun tuh wastafel di parkiran. Bukan hanya untuk kita disiplin, tapi juga untuk siapapun yang lewat. Kalau perlu cuci tangan di situ bisa dipakai. Temperatur kontrol kita juga udah dilakukan. Dan rencana untuk rapid test dan swab test untuk kita berlima juga udah jalan katanya Pak Pak. Jadi ya kita saling mengingatkan aja, jadi mudah-mudahan semua bisa mulai kita jalankan. Bisa dua arah dong. Ini ada lagi ya? Oke, terus satu lagi soal fundraising kita yang buat NTT Atambua dan Waingapu, dengar-dengar udah memenuhi target, melewati target ya? Ya, satu minggu sebelum selesai kemarin udah lewat sedikit dari target yang 150 juta rupiah yang kita pengen kumpulin. Oh, great. Gue sih senang banget ya. Gimana teman-teman di sana udah ada yang ngumpulin ya? Di Atambua sama Waingapu justru yang bilang, "Bah, udah lewat target, aduh seneng banget gitu. Udah rindu banget sama NTT, aduh." Sabar. Sabar. Yang penting sekarang kita berdoa aja teman-teman di NTT sehat semua. Dan seluruh Indonesia. Oke, so kita segera ketemu di kantor. See you soon. Bye.